Ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita melanjutkan ya sedikit kajian sentuhan kebahasan Al-Qur'an untuk praktek ilmu-ilmu bahasa ya ke dalam ayat-ayat Qur'an surat An-Naba ya. Sekarang dari ayat ke-21. Inna jahannama kanat mirsoda litogi nama aba labithi nafiha qoba la yaduku nafiha barda wa la syaraba illa hamima wa wasaqa jazaa wifaqa. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat mengintai bagi orang-orang yang melampaui batas sebagai tempat tinggal. Mereka tinggal di dalamnya beberapa atau bertahun-tahun. Itu maksudnya bertahun-tahun itu ya selamanya, tidak ada putusnya. Mereka tidak merasakan di dalamnya kesejukan dan juga tidak juga minuman kecuali air yang sangat panas dan nanah sebagai balasan yang setimpal. Ya, jadi ini adalah gambaran siksaan neraka. Ya, gambaran neraka. Kita bahas dari sisi irobnya dulu supaya mengetahui posisi-posisi kata ya dalam kalimat, baru nanti kita bahas makna dari kosakata yang mufradat, khususnya yang asing. Nanti di dalam tafsir juga ada itu ya, nanti dijelaskan kata ini maknanya begini begini. Terus juga yang kata-kata mustaq, berarti kita harus tahu sigotnya apa. Baru nanti dari balagohnya. Nah, inna itu apa? Harfu apa? Harfu nasbin ya, wa taukidin tansibul isma wa tarfaul khobar, memansubkan isim dan memarfukan khobar. Mabniun ala fathi la ma'ala lahu minal i'rab. Jahannama ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi kanat firun madinakis mabniun ala fathi. Mabni itu dilihat huruf asli yang terakhir ya, huruf akhir ya, huruf aslinya, bukan huruf tambahan. Tanya kan tanda nis tambahan. Mabniun ala fathi la mahlum nil irob wa ta'ul ta'nis. Ini berarti butuh apa? Karena ini butuh kepada isim dan khobar. Mana isimnya? Domir mustatir. Liwa ismu kana domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Emir sodannya sebagai khobar kana mansub wa aramatun nasbihi fathatun zahiratun. Ya, nah tadi kan ada inna ya, inna kan isim, khobarnya mana? Ya, jadi khobarnya jumlah kanat mirsoda. Jadi khobar innanya itu berupa jumlah. Jumlah apa ini?
Ismiya atau filia? Ismiya. Karena kanak-kananya kan nakis. Jadi kalau fi'il nakis itu jadi jumlah ismiya bukan jumlah filia. Jadi irobkan mirobkannya bagaimana? Wal jumlah tu min atau wa jumlah tu kanat mir soda fi mahali apa? Rofin fi mahali rofin hobar inna begitu. Kan hobar inna. Hubar inna marbu fi mahali rofin. Li apa li? Alamu harfu jarin mabniun ala kasri lam mahalum nilirob atau gina majrurun billam wala matu jari alia alia nahu. Kenapa tanda majrurnya ya? Li'anahu jam'ul mudzakaris salim. Ma'aban sebagai apa itu? Coba ini mansub ya. Ma'aban jadi apa? Mansub, mansub itu kan pilihannya sekitar ada 12. Itu dilihat dari mana? Sungguhnya neraka jahanam adalah tempat pengintai bagi orang-orang yang mampu berdas sebagai tempat kembali. Eh? Kalau ada lain kan sebagai obar. Yang mana? Kalau obar kan marfu, Pak, ini mansub. Kalau obar mubtada ini kan mansub. Enggak semuanya sih. Berarti apa ini ya, irobnya? Badal harus, kalau badal itu maknanya harus sama. Ini kan beda, mirso dan ma'aban. Ini menjelaskan mirso atau menjelaskan jahannam ma'abannya? Supaya tempat kembali itu apa? Jahannam kan? Berarti apa dia mansub? Nah dia ma'aban ini berarti bisa dia dianggap sebagai hal ya. Di keadaan neraka jahanam itu adalah tempat kembali bagi orang yang melampaui batas sahibul halnya jahanam. Atau bisa juga sebagai hobar kanat, tapi atau khabar karena kedua ini bisa. Jadi inna jahannam makanat mir sodat ma'aban gitu. Jadi khabar itu kan bisa berbilang. Kana Allahu aliman hakim kan gitu. Khabar itu kan bisa berbilang, bisa lebih dari satu. Jadi bisa juga dia khabar karena kedua. Kira-kira jahannam khabar kana pertama yang mana? Misodan. Khabar kana kedua
Ma'aban. Jadi khobar kana kedua ini yang lebih cocoknya. Jadi sungguhnya neraka jahanam itu, satu, dia sebagai tempat mengintai. Ya, yang kedua sebagai tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Yaitu jadi khobar kana sani mansub wa lam tun nasbi fathatun dhairatun fi akhirih. Labithina fiha khoban, mereka tinggal di dalamnya ya bertahun-tahun yang tidak ada putusnya. Labisin apa irobnya? Hal dari mana? Kalau hal itu harus sesuai dengan shohibul hal. Yang tinggal itu masa tempat tinggal-tinggal. Ya, jadi litogina. Sesuai itu maksudnya sama, sama kedudukannya, sama bentuknya. Enggak, hal itu harus ada shohibul hal. Yang tinggal itu siapa? Masa tempat tinggal yang tinggal, yang tinggal kan orang-orangnya, togin, orang-orang yang melampaui batas. Togin nama aban labisina. Keadaan mereka tinggal. Hal dari togin ya, hal di togin mansub alamatun nasbi alia ya li'annahu jamu mudzakkar salim fiha fi-nya harfu jar mabni ala sukun la malang ilaha domir mutasir mabni ala sukun bima nijarin bi fi ahqobannya apa? Lihat dari segi mananya Mbak tadi. Ya, berarti zorbu zaman. Mansub ala madun asbi fathatun zahiratun bi akhiri. La apa? Huruf apa la? Alfu nafin. Abni ala sukun la ma'alam nilu. Yadukuna filun. Mudariun marfu'un. Litajarudihi anin nasibi. Wal jazimi wa ala mandurabi. Apa wa alamat rafi, tanda marfunya apa ya dukuna? Bukan, ini kan fiil bukan isim. Subutun nun. Kenapa faul hamzah? Faul hamzah subutun nun tanda marfunya. Li'annahu minal af'alil hamzah. Wawul jamaah kan wawunya itu wawu jamaah domir mutasil mabni ala sukun fi mahali apa kedudukannya fi mahali rafin pain, mereka tidak merasakan pain fiha fi jar majrur bardan apa maupun dari yaitu mereka tidak merasakan, tidak merasakan apa bardan kesejukan maupun bi mansub ala matan nasbi fata war bu atfin lanya bu nabin syaroban timaktub maktub bil waw ala kemana maktubnya ala bardan ke bardan mansub illa illa arbu apa istisna pengecualian mabni ala sukun la ma'lamni rob berarti hamimannya apa mustasna mana mustasna minhunya
Yang dikecualikan kan apa? Kecuali yang sangat panas, berarti dikecualikan dari apa? Dari syaroban. Cuman mustasna min, mustasnanya tidak sejenis sebetulnya dari mustasna minhunya. Ini yang disebut dengan istisna munqati. Bisa, istisna munqati itu jadi mustasnanya tidak atau bukan merupakan jenis dari mustasna minhu. Itu namanya istisna munqati. Atau nama lainnya mufarrog, istisna mufarrog. Mufarrog. Atau munqati. Kalau mustasnanya masih merupakan jenis dari mustasna minhu, itu berarti istisna mutasil disebutnya. Ja'atul labu illa Zaidan. Murid-murid telah datang kecuali Zaid. Itu kan Zaid itu kan termasuk dari murid kan. Itu istisna mutasil. Kalau yang munqati itu ja'atul labu illa Harisan. Murid-murid telah datang kecuali satpam, misalnya gitu. Di satpam kan bukan termasuk tuh murid. Iya kan? Zahaba al-musafiruna atau misalnya ta'ibal musafiruna illa jimaluhum. Orang-orang musafir, para orang-orang yang sedang melakukan perjalanan itu lelah kecuali unta mereka. Jadi yang dikecualikan itu bukan termasuk jenis dari yang dikecualikan. Ya, atau yang diberi pengecualian mustasna minhu. Karena unta kan bukan musafir. Syaroban. Oh iya, dulu. Mereka tidak merasakan kecuali enggak amiman di sini air yang sangat panas. Jadi ke syaroban aja, Pak. Mereka tidak merasakan kesejukan dan air minum kecuali air yang sangat panas dan nanah. Berarti mereka minumnya hamiman dan gosapan. Jadi minumannya hamiman dan gosapan itu. Berarti mustasna minumnya mana? Syaroban. Cuman kan sebetulnya ini bukan minuman kan begitu secara hakikatnya. Kalau memang dianggap minuman ya berarti istisnanya mutasil. Kalau dia bukan minuman secara hakikatnya, berarti dia jadi sebenarnya bisa dianggap dua anggapan. Dianggap sebagai istisna munqati berarti. Nah, hukum mustasnanya apa? Ini kan hamiman mansub ya. Karena untuk hukum mustasna itu kan ada berapa macam rinciannya. Ya, ada yang taman mujaban, taman manfian, ada nakis tiga. Ya, kalau taman mujaban kalimatnya sempurna dan positif ya, tidak menggunakan kata tidak.
La yadzukuna, berarti ini kan manfian berarti kan. Nah, kalau taman manfian itu itu boleh mansub, boleh itba, boleh mengikuti. Misalnya kalau mujaban kan ja'atul labu illa zaidan. Ya, kalau manfian negatif ma ja'a, tidak ma ja'atul lab illa zaidan, ya, atau illa zaidun, mengikuti ke mustasna minhunya. Kalau yang taman mujaban kan wajib mansub. Masih ingat enggak Pak di kaidah istisna? Halaman 134 ya, istisna. Ya, kalau yang taman mujaban itu wajib mansub hadoror rijal illa zaidan. Ma hadoror rijal illa zaidan atau zaidun. Kalau nakis tergantung ininya, sesuai amilnya. Ma hadaro illa zaidun, ma qaratu illa saifatain, ma maratu illa birajulin. Tergantung amil kalau nakis. Nah, di sini kan la yadzukuna biha bardan wala syaraba illa mimman. Ini apa? Termasuk yang mana? Mustasna minhunya ada enggak? Disebutkan tidak? Ada kan syaraban. Berarti tam sempurna. Ada menggunakan kata tidak enggak? Nah, berarti manfian. Taman manfian. La yadzukuna fiha barda wala syaraba illa mimman. Taman manfian. Taman manfian hukumnya boleh mansub, boleh itba. Boleh mansub, boleh mengikuti. Tapi kan di sini mustasna minhunya syaroban mansub, ya mansub juga kalau mengikuti. Ya, jadi mau langsung jadi mustasna yang mansub bisa, ya. Mau itba juga sama mansub karena itbanya ke atau itibanya ke syaroban. Jadi nggak ada pilihan lain, ya harus mansub. Ya, syaroban ila hamiman. Jadi hamiman mustasna min syaroban mansub wa alamatun nasbi fatatun dhiratun bairihi wa atof atfin, ya. Gosakon maktub ke hamiman. Jaza'a wifaqo, jaza'an mansub jadi apa? Mpul apa? Apa yang dibuangnya? Iya, apa pilihnya? Maknanya bagaimana? Kan artinya itu sebagai balasan yang setimpal. Berarti apa jazaannya? Kalau hajmi alasan, karena kalau pelihaji, berarti apa? Hal ya kan? Jadi hal, jadi mana sahibul halnya? Yaitu bisa dipahami dari kalimat sebelumnya bahwa jadi ada mudzauk. Ya, ada mudzaukihim
fiha ya lil bardi wal syarab wa syarab. Ya, mereka tidak merasakannya, tidak merasakannya kesejukan dan minuman ya, itu adalah sebagai balasan. Atau dalam sebagai balasan. Berarti dia hal ya. Keadaannya sebagai balasan. Mau bisa melihat ke kalimat yang lewat sebelumnya. Yang sebelumnya. Karena kan ayat dengan ayat ini sebetulnya dia masih satu kalimat nyambung gitu ya. Cuma dipotong ya, jadi ayat-ayat kan begitu. Jadi kadang dalam satu ayat itu kan belum ayat sempurna, jadi masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, sesudahnya. Jadi satu ayat itu kan dalam Al-Quran belum tentu menunjukkan kalimat sempurna. Masih nyambung dengan rangkaian ayat yang sebelumnya atau sesudahnya. Iya. Tapi kalau ayatnya kan tidak berdasar wahyu. Iya. Ini segini si ayat, segini si ayat. Cuman si ayat itu kan belum otomatis sudah menjadi kalimat sempurna gitu. Makanya harus disambungkan dengan ayat. Makanya kan dalam pembacaan Quran itu juga ada ilmu itunya, ilmu waqaf wal ibtida. Di mana harus berhenti dan memulai, karena memang antara satu ayat dengan lainnya ada keterkaitan. Misalnya menjadi kalimat sempurna, kalau misalnya berhenti di tempat yang seharusnya jangan berhenti, kan itu kan tidak boleh, nanti akan berpengaruh terhadap makna itu. Kalau sudah sempurna mah tidak apa-apa, itu sudah sempurna kalimatnya. Jadi hal ya jasaan. Wifaqnya sifat daripada jasaan. Nah, mirsoda itu kan dari kata rosoda ya sudu. Kalau mirsod mifal itu biasanya pola seperti itu kan sim alat ya, biasanya alat untuk mengintai. Tapi di sini ditafsirkan inna jahannama kanat mirsoda, mirsoda ay maudi'a rosdi, tempat mengintai, maudi'a tempat. Wa rosdu wal irtiqabu wal intidar, mengintai dan menunggu. Apa maksudnya ayatan tadirul kufar liyad huruha, menunggu orang-orang kafir agar mereka memasukinya. Jadi neraka jahanam bisa disebut sebagai tempat menunggu ya, atau juga bisa dianggap sebagai masdar ya. Jadi kanat mirsoda ya, jadi neraka jahanam itu sendiri yang menunggu begitu orang-orang kafir untuk memasukinya. Makanya kan dalam hadis neraka jahanam itu berdoa kepada Allah agar segera ya hari kiamat, supaya mereka bisa menyiksa para penghuninya. Jadi neraka itu mereka menunggu gitu ya terhadap penghuninya, seperti halnya juga surga. Ya, bisa juga mengintai, artinya mereka sudah siap untuk mencaplok ya para penghuni neraka ini. Siapa saja yang nanti berhak untuk masuk ke dalamnya.
Mitsodana. Ini makna lain wakila, ada juga yang berpendapat makna hutorikon lil mu'minin, maknanya adalah jalan bagi orang-orang beriman. Yajurrunahu atau yajurrunahu, yajurruna alaiha, mereka berjalan di atasnya, ilal jannah, ke neraka. Li annas sirata mansubun ala jahannam, karena sirat itu adalah ditegakkan di atas neraka jahannam. Jadi ada juga yang menafsirkan mirsada ini jembatan. Irtikob mengintai, kalau intidor menunggu, kan beda mengintai menunggu. Litogina ma'aba, togina isim fa'il ya, dari apa? Togo yatgo, tugianan, togin matgiun. Jadi togina, togin, togiani, toguna, togina. Ma'aban isim makan ya. Karena aba ya, aba itu kembali, jadi tempat kembali. Labisin juga isim fa'il. Ay marji'an ya, ma'aban ay marji'an. Labisina fi aqaba jam'u hukbah au hukubin. Aqab itu jama' ya, jama' dari hukubin atau hukbah. Apa makna hukbah? Wahiyal muddatu tawilah minadahri goiru mahdudatin, yaitu adalah masa yang panjang dari masa, waktu yang panjang dari masa yang tidak dibatasi, tidak terbatas. Jadi akoba dalam waktu-waktu yang tidak terbatas ya, artinya selamanya. Wakilah ada juga yang berpendapat ina mahduda, terbatas dari segi bahasa ya, dari segi makna bahasa. Hukbah itu ada yang memaknai terbatas waktunya. Sumah tulifa fi miqdariha, kemudian diperselisihkan ukurannya ya. Faruya ani Nabi, diriwayatkan dari Nabi, anna salasuna alfa sana, 30.000 tahun. Ini dalam Ibnu Abi Hatim. Waqala Ibnu Abbas, samanuna sana, 80 tahun. Waqila salasumi asana, 300 tahun. Wa alal qaul bitahdid, berdasarkan pendapat yang membatasi pal makna, maka maknanya annahum yabaku yabakuna fiha, mereka menetap di dalam neraka jahanam itu ahqoban ya, beberapa kurun waktu gitu. Jadi kalau nanti, kalau tadi misalnya 80 tahun 300 tahun itu dengan waktu yang terbatas, tapi kullama in qada hukmun ja'a akhar ila ghairi nihaya. Setiap selesai satu hukbun tadi, satu hukbun kan ada yang menyebut 80 tahun ya, menyebut 30.000 tahun. Setiap selesai satu hukub, ja'a akhar, datang hukbun yang lain, ila ghairi nihaya, tanpa ada batas. Jadi yang memaknai hukbun dengan waktu tertentu juga pada akhirnya sama ya, kesimpulannya mereka abadi gitu di dalam neraka. Tidak ada yang mengatakan tidak abadi, enggak ada. Ya, jadi misalnya hanya berapa tahun di neraka, setelah itu selesai, enggak, sama abadi semuanya. Ya. Surga itu abadi, neraka itu abadi. Wakila inna kana yaqtadi annal mudatal adab tan qadi thumma nusiha biqaulihi. Ada juga yang berpendapat hal itu menuntut bahwa masa penyiksaan itu akan
berakhir kemudian dinasah dengan ayat berikutnya fadzuku falanazidakum ila azaba. Wa hadza khata, ini salah. Pemahaman yang ini salah. Kenapa? Li anna akhbar la tusah. Karena berita itu tidak perlu dinasah. Kalau yang dinasah itu kayak yang berkaitan dengan hukum, hukum syariat diganti. Kalau berita ya ini kan berita memberitakan tentang hari kiamat, tentang neraka kan. Untuk apa dinasah? Tidak perlu dinasah. Jadi tidak ada nasah di sini. Jadi pemahaman terhadap ayat labisina fi aqaba tidak perlu dipahami ini berarti neraka apa siksa di neraka itu ada batas waktu. Ya, tidak bermakna seperti itu gitu. Dia tetap maknanya bertahun-tahun yang tidak ada batas. Tetap aja maknanya abadi. Jadi tidak perlu ada nasah. Wakil dan ada juga yang berpendapat hiya fi usatil mu'minin alladzina yakhrujuna minan nar, berkenaan dengan orang mukmin yang ahli maksiat yang keluar dari neraka. Ini juga salah. Wa hadza khata li annaha fil kufar. Karena ayat ini jelas sedang membicarakan tentang orang kafir, bukan tentang orang beriman yang fasik. Kan nanti disebutkan litogi nama aba labisina fiha yang diambil innahum kanu layat junaisaba ya wa kadzabu bi ayatina kidaba, kan mereka mengingkari ayat kami, ya berarti bukan orang beriman, tidak percaya, berarti salah juga dianggap kalau dari orang fasik orang mukmin. Wakila wali kauli kadabu ya ini kita bi tadi ya. Wakila makna ha annahum yamkuna qoban la yadukna biha bardan wala syaraban summa yubadilahum naun ahor min adzab. Ya, ada juga yang berpendapat mereka tetap di dalam neraka itu tidak merasakan sejuk dan minum, kemudian diganti dengan macam yang lain dari siksaan, katanya ada yang berpendapat. Ya, tapi tidak perlu memaksakan ya pendapat-pendapat yang kemudian apa namanya yang tidak jelas. Ayalayadukuna burudah, mereka tidak merasakan dingin burudah. Tukhafifu anhum huron nari, yang meringankan panasnya neraka. Wakila ada juga yang mengatakan layadukuna ma'an baridan, mereka tidak merasakan air yang dingin. Wakila al-baradu huna an-naum, ada juga yang berpendapat barad di sini maksudnya tidur. Wal awal azhar, yang paling pertama yang paling kuat. Ilhami man istisna minasyarab wa huwa mutasil. Nah, ini yang tadi kita bahas. Istisna dari syarab kan tadi. Ilhami man itu kecuali air yang panas, jadi yang dikecualikan dari minuman. Nah, di sini ditegaskan, tadi saya menyampaikan dua kemungkinan kan, bisa munfasil, bisa munqati, bisa mutasil. Tapi di sini penulis menegaskan wahwa mutasil. Bahwa hamiman dan gosakon itu berarti jadi dari jenis minuman. Ya, cuman minumannya penghuni neraka ini, bukan bisa tidak bisa menghilangkan haus kan. Wal hamim al maul har, hamim itu adalah air yang panas. Jadi ini makna mufradat, makna dari hamim itu adalah al maul har. Gosak apa gosak? Sodidu ahli nar, nanah ya, air nanah ahli neraka. Atau semua cairan nanti yang keluar dari tubuh penghuni neraka itu kan dikumpulkan jadi minumannya. Alhamdulillah. Ya, ka wa qad dzukira fi surati Hud, sungguh telah disebutkan di surat apa ini Daud. Surat Daud. Jazaa wifaqa ay muwafiqan li a'mali.
balasan yang setimpal, maksudnya setimpal dengan perbuatan mereka. Li anna amalahum kufrun wa jazauhum annar, karena amal mereka adalah kekufuran dan balasan mereka adalah neraka. Wifaqan masdarun wusifa bihi. Wifaqan itu masdar, ya, ini sigotnya berarti, ya. Wifaqan sigotnya masdar, tapi dijadikan sifat. Masdar tapi maknanya jadi sifat. Wusifa bihi. Au huwa ala hadfi mudob takdiruhu dhu wifaq. Atau juga bisa dianggap, ya, dia sebagai mudob ilaih yang mudobnya dibuang. Zuwifak asalnya, yang memiliki kesamaan. Jadi secara asal wifak itu kan dari kata apa? Wafako yuwafiku muwafakotan wifakon. Masdar. Masdar dari wafako yuwafiku jazau wifako. Ya, balasan yang setimpal. Nah, harusnya kalau secara asal kan tidak cocok dengan masdar yang menjadi sifat itu. Kalau yang menjadi sifat itu kan bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Jazaan muwafiqon, nah itu baru, kan. Jazaan muwafiqon, karena isim fa'ilnya cocok jadi sifat. Tapi ini menggunakan masdar. Nah, maka di sini masdar di sini berarti dijadikan sebagai sifat. Jadi bermakna sifat. Ya, bermakna isim fa'il nanti. Wifaqan, atau kalaupun tidak dimaknai sebagai isim fa'il, ya, sifat, dia bisa juga dianggap sebagai maf'ul bih dari zu, zu-nya dibuang. Jadi jazaan za wifaqin berarti. Jazaan za wifaqin. Balasan yang memiliki kesesuaian. Bisa dipahami seperti itu. Saya dengan mengetahui, ya, ini sigot ini begini, secara asal makna begini, lalu di maknanya beralih jadi begini. Ya, itu, ya, dengan ilmu tasrif, ilmu ini seperti itu. Kenapa itu jadi mansub? Yang sifat kan, sifat jazaan dari sejaan kan mansub, sifat mengikuti, sifat kan tawabi, jazaan wifakon, wifakon kan mansub mengikuti jazaan yang mansub juga. Kalau disebutnya oh budok, itu yang dinamik itu, oh enggak, itu kan itu asal gitu, asal karena kan zonya dihilangkan, ya dia jadi sifat karena dihilangkan. Begitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.